Hey guys, welcome to the Mia New Channel. Oh, let me up with a bright smile on now. Me in the dark. Ini riwayat aku beli mystery box-nya guys di Shopee. Udah ada mendingan sepertinya ya pemirsa. Enggak, hari ini aku mau unboxing seperti video aku yang kemarin. Aku mau unboxing mystery box di Shopee. Aku beli 5 mystery box tapi ternyata dijadiin satu. Ini dia. Katanya sih enggak ada yang zong ya. Ini satunya 15 ribuan. Aku beli 5. Mari. 1, 2, 3, go. Mari kita buka. Aku kepo sih, aku berharap. Katanya sih gak ada yang zonk, bisa juga HP. Tapi kayaknya kalau HP aku terlalu berharap banyak. Jadi ini mah dapet headset, soalnya headset aku rusak. Katanya sih gak ada yang zonk. Mari kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak berasa buka kado, tau gak? Aku, kalian gitu gak sih? Kalau dapet paket tuh berasa dapet hadiah gitu. Aku layar. Ini apa kotaknya 5 kotak jadiin satu? Apa gimana ya? Aduh, kotak yang gak dibungkus. Lah, gak dibungkus pemirsa. Kok gak dibungkus ya? Masa udah kayak gini? Gak dibungkus. Ya gak surprise ya. Ini totalnya 65.000 berarti ya. 75.000. Alhamdulillah sih emang dapet headset ya, tapi kenapa gak dibungkus? Hanya bukan mystery box dong. Gimana ya, kita gak boleh kecewa karena udah dibeli. Jadi ini pertama isinya headset. Earphone, kita dapet earphone. Lumayan dapet ngalir-ngalir karena emang earphone aku besar. Satu. Dua, jam tangan. Cetar banget jamnya guys. Jam tangannya hidup. Bisa berubah jadi ranger merah ini. Bisa buat kerja di bawah disampein aja, tapi kegedean juga ya, tidaknya nggak zong-zong aman. Ini dia. Oh, ini buat ngegame ya. Aku bukan orang suka mungkin gini. Ini harganya berapa sih pemirsa? Handset game. Lumayan sih. Pokoknya mikrofon aku nggak berdiri ya, mikrofon aku baru bo ya, yang ini mikrofon bo ya. Ini yang keempat ya. Ini worth it nggak? Ini 15 ribuan. Mari kita coba rakit. Tidak bisa kecewa, tapi aku pikir ini tuh satu kotaknya tuh dibungkus lagi. Eh ternyata ini dijadiin satu box. Ini gimana sih? Tapi bisa buat HP sih. Oh, ini bisa buat nonton HP tau. Bisa juga buat ambil video ya. Setidaknya earphone-nya beneran dapet sih. Tapi di komenannya tapi pada dapet HP tau. Tuh banyak tuh guys yang dapet HP. Tapi aku mah orangnya emang kurang hoki. Kalau soal hadiah-hadiah nggak pernah berharap lebih. Walaupun dalam hati berharap sih. Tapi gak berharap-berharap banget kok. Masih dalam batas wajar.
ini gimana ya? Ini gak bisa. Gampang gak ya? Dengan ini nanti aja. Yang ini dan yang terakhir. Lampu tumbler. Ini mah 10 ribuan ya. Kita takutnya ukurannya goceng. Tapi tumbler ini akan berguna untuk nanti dihias di sini sama di sini. Aku mau dicoba. Tapi ada baterainya. Aku gak punya baterai. Someday kalau aku bikin video lagi, pasang di sini. Biar jadi. Ya, karena cuma 5 doang ya. Aku kira tuh dibungkus satu-satu. Ternyata enggak. Jadi video kali ini cepet. Buat 15 ribuan gak longgong amat lah ya. Setidaknya aku suka yang ini. Terus aku juga suka headsetnya. Dua ini yang aku suka. Kayak jam antara butuh dan enggak. Terus standing apa itu yang buat kamera juga antara butuh dan enggak. Ya, sekian video hari ini. Jangan lupa nonton video-video aku berikutnya ya. Bye, assalamualaikum. Mystery box itu dianjurkan cuma buat seneng-seneng ya, bukan buat tujuan tertentu.